lagi sama gue, Ali Rais, di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita lagi ini nih, ya. Biasa nih, di modifin dong ya. Jadi customer kita lagi mempercayakan satu mobilnya, kebetulan mobilnya adalah Honda Brio. Nah, kemarin sudah kita ganti body kitnya. Tapi ini menurut gue kok jadi ganteng banget ya, bahkan lebih ganteng daripada Obri nih. Brio hitam. Nah, selain body kit dia juga mau ganti velg. Nah, kebetulan banget ya kan. Jadi di video ini gue akan kasih juga teman-teman semua rekomendasi velg-velg yang bisa bikin mobil kalian yang tadinya standar terus kalian pengen punya mobil tampilan racing look segala macam. Nah, gue udah pilihin beberapa velg dan kita akan pasangin ke mobil ini sekaligus bisa menjadi referensi nih buat teman-teman semua ya. So, langsung aja kita lihat dan kita ikutin aja video kali ini ada velg-velg apa aja, tampilannya seperti apa, bannya pakai apa ya segala macam akan gue jelaskan secara detail di video ini. Cabut. Oke, boy, untuk yang pertama udah kita siapin. Ini velg model racing HSR Zico special edition. Enggak special edition sih, maksudnya spesialnya itu karena dia single PCD 4x100. Spek velgnya itu ring 15, lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Nah, untuk bannya sendiri kita pakein Acelera PHI. Bukan Acelera PHI. Ini Acelera 651 dengan ukuran 195/55 ring 15. Tuh, lihat ya. Jadi tampilannya tuh benar-benar jadi racing banget, jadi keren banget. Dan perpaduan warna hitam dan bronze, ya kan? Bronze ini tuh menarik gitu loh, ya kan? Apalagi bronze-nya tuh apa ya? Bronze metal gitu kan? Jadi kayaknya lebih hidup sih warnanya ya, hitam bronze metal tuh kayaknya lebih pas. Nah, untuk fitment-nya sendiri depan belakang sih menurut gue udah oke, udah fine, bisa dipakai, udah enak nih, tinggal gaspol. Udah gitu bannya tebel. Nah, itu yang paling keunggulannya itu bannya tuh tebel 55. Jadi lebih nyaman dikendarai dan dindingnya juga lebih kuat, lebih tebel, ya kan? Nah, ini untuk HSR Zico. Selanjutnya kita ada yang sebelah sini. Ayo sini. Nah, selanjutnya sebelah sini kita berhasil fitting HSR Rai S1 ya, black chrome ring 15. Lebarnya 6,5 berbeda dengan Zico dengan offsetnya 42. Nah, tuh teman-teman lihat. Warna hitam, mobil warna hitam dikasih warna ini black chrome ya. Jadi bukan chrome biasa tapi dia black chrome. Untuk bannya memang sengaja gua cocokin ke 195/55. Tuh, karena kelihatannya jadi keren banget. Jadi kayak lebih berisi, lebih kuat, lebih kokoh gitu kan. Nah, fitment-nya depan belakang oke. Enggak ada masalah, keren menurut gua. Gimana, Boy? Jangan pusing dulu, ini baru dua pilihan velg ya kan. Gue masih punya pilihan lain nih. Langsung aja kita ganti ke pilihan selanjutnya. Nah, selanjutnya udah kita pasangin ini Rai S series juga. Ini Rai S2 ya, yang warnanya ini semi matte gray. Jadi kalau misalnya mobilnya hitam, kayaknya kalau kita pakein hitam kan jadi nggak begitu kelihatan kan. Makanya gue dari tadi nggak ada pasang velg warna hitam, tapi kita coba pasangin sama velg warna grey. Walaupun dia sama-sama gelap sih, tapi setidaknya dia masih lebih terang. Masih masuk sih kontrasnya sih. Warna, perpaduan warnanya tuh masih masuk ya. Karena gini ya, kalau kita udah ngomongin modifikasi nih, banyak banget unsur yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perpaduan warna antara body, terus bumper, lips, terus velg, ya kan, terus apa namanya, spion dan segala macam lah. Nah, inilah salah satu yang lagi kita kerjakan nih. Nah, untuk bannya sendiri, kalau dari tadi kita pakai 195/55 dari 651 Sport, sekarang kita ganti pakai 651 Sport tapi ukurannya 195/50. Nih, kalau tadi 155 dia lebih ngotak, ini tuh agak sedikit narik, nggak ngotak-ngotak banget, ngotak tapi nggak ngotak-ngotak banget. Gimana sih bahasanya? Begitu ya. Yang pasti untuk speknya sendiri Rai S2 ini ada di ring 15 dengan lebar 6,5 dengan offsetnya 42 dengan berbagai varian warna. Nah, ini salah satunya yang kita pakai adalah semi matte gray. Ya, untuk fitmentnya dari depan dan belakang sih udah oke banget. Pas banget nih, enak. Tinggal di dikit pasti udah ganteng banget. Selanjutnya, yuk kita langsung ke sebelah. Nah, kalau misalnya yang sebelah sini, ini tadi udah kita bahas sih. Tadi kita udah pakein HSR Zico, cuman ini warna yang berbeda. Jadi, kalau misalnya gue secara pribadi, gue itu pengen modifikasi mobil itu nggak mau yang itu-itu aja gitu kan. Jadi,
Kalau misalnya velgnya mobilnya hitam, kayaknya kalau kita tempel, kita colok dengan velg warna silver brass gitu tuh kayaknya juga menarik ya. Tuh, jadi velg itu kelihatan lebih nyala dibandingkan dengan velg-velg warna gelap gitu kan. Nah, kalau HSR Zico sendiri dia speknya udah tadi ring 15, lebar 7 dengan offset 42, bannya sendiri kita rubah tadi 19555, sekarang kita pakein 19550 ring 15. Ya, jadi ada dua pilihan sih kalau untuk ban semi slick di ring 15. Tergantung selera teman-teman mau seperti apa. Ya, kalau 55 dia pasti akan kelihatan lebih tebel, bawanya lebih enak, lebih nyaman dan lebih apa ya? Lebih safety lah kalau menurut gue ya.